Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos bis semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu permasalahan bos bis semuanya. Oke bos bis, pada video kali ini Otong mau sharing bagaimana cara beli tiket di Traveloka. Oke, di sini Otong contohnya beli tiket hotel ya, tapi kalian juga bisa beli tiket-tiket yang lainnya kayak tiket pesawat, tiket bioskop, tiket kereta api dan lain sebagainya. Oke, di sini kita klik hotel kalau mau beli tiket hotel. Kemudian di sini untuk alamatnya kalian tinggal klik aja dan sesuaikan dengan alamat yang kalian inginkan ya. Kali ini saya pilihnya di hotel di sekitar kita. Untuk waktunya boleh silakan diklik juga, pilih waktunya minimal 1 malam. Habis itu untuk kamar sama orangnya kalian bisa tambahkan, boleh diklik, boleh diedit ya. Baru habis itu klik cari. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja, banyakkan nanti yang muncul ya, tempat penginapannya. Diklik yang udah cocok, kemudian pilih unit kalau masih ada ya. Nah, di sini kita isi data pemesan. Silakan di situ ada nama, nomor HP, dan email. Untuk permintaan khusus, kalian tinggal skip aja sebenarnya, tapi kalau memang ada, ya silakan tinggal diisi aja. Untuk asuransi boleh dicekris atau tidak opsional. Habis itu kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, sini tinggal pilih ke pembayaran ya. Silakan pilih metode pembayarannya sesuai dengan yang bos-bis mau. Di sini otong contohin pakai transfer bank BCA. Lalu klik bayar dengan transfer BCA. Nanti ada nomor rekeningnya yang harus kita transfer ya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nanti habis itu data konfirmasi pembayarannya tinggal lihat di menu voucher. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.